Oke, halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karwas. Nah, dan kali ini kita akan melihat proses cuci mobil Daihatsu Xenia dengan nanti akan datang Honda HR-V ya. Nah, itu udah datang Honda HR-V yang warna putih nih, guys. Nah, dan seperti biasa kalau udah datang kita persiapkan dulu alat-alatnya ya, terus kita semprot, kita kasih siram air ya. Dan habis disiram-siram, material yang ada seperti tanah, pasir, dan juga lumpur, debu-debu bisa rontok, dan untuk memudahkan proses selanjutnya ya. Nah, dan kalau sudah di bagian disemprot dikasih sabun di samping-samping bodi sama di bagian bawahnya ya. Nah, proses ini memerlukan waktu yang relatif paling lama ya di antara proses-proses cuci mobil lainnya. Nah, di proses ini membutuhkan waktu yang paling lama untuk pengelapan bagian bodi samping sama bagian bodi bagian bawah, dan juga kaki-kaki ya, seperti ban, pelek, knalpot, bagian rangka, dan lain-lain. Nah, dan ini kita coba ambil gambar yang potret ya. Nah, gimana komentar teman-teman dengan view yang seperti ini nih, guys? Kita coba menggunakan view potret ya, enggak landscape, karena seiring berjalannya waktu kita juga melihat view dengan konten dengan view yang potret itu lebih digemari ya, guys ya. Dan juga habis ini kita lanjut ke bagian pengering. Nah, di bagian pengering sendiri dilakukan proses pengeringan, pengelapan, pemakuman, vakum cleaner, dan juga penyemiran ya. Nah, itu dilap lagi pakai kain microfiber, dan setelah itu dikasih parfum dan lain-lain. Nah, dan di sini juga ada Toyota Rush sama Toyota Avanza ya, yang lagi dicuci, dan prosesnya kurang lebih sama seperti yang mobil-mobil yang lainnya ya, karena standarnya sudah seperti itu, guys. Lanjut nanti ke bagian pengering juga, dan dikasih finishing standarnya ya. Oke, guys, mungkin itu aja vlog kita kali ini. Salah hilaf mohon maaf, mohon komentar view-nya gimana dengan view yang potret ini. Kita doain mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Oke, guys, saya nanti hari ini undur diri dulu. Salah hilaf mohon maaf, jangan lupa like and subscribe-nya bagi yang belum, dan juga tonton videonya sampai selesai ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, dadah, sampai jumpa di video-video kita yang lainnya. Oke.